diskusikan soal bagaimana lesson planning itu dalam keseluruhan pembelajaran di kelas. Lesson planning yang di Indonesia ini diatur secara resmi oleh kementerian. Ya, itu beda di luar negeri. Jadi kalau kalian nanti mencari contoh-contoh lesson plan gitu dari negara-negara lain, maka akan sangat beragam. Ya. Ada yang 2 halaman, ada yang 40 halaman, jadi macam-macam. Tapi di Indonesia cenderung seragam kalau kalian cari di internet begitu, maka hampir mirip, formatnya sama. Misalnya selama masa pandemi ini, kemudian juga jadi sebelumnya baik digulirkan oleh kementerian tentang RPP 1 halaman. Mungkin kalian pernah menjumpai itu ya, ada ketentuan menteri atau edaran ya, tepatnya surat edaran menteri tentang RPP 1 halaman. Kalau dikembangkan, wah yang 1 halaman kayak apa? Nah, kalian bisa cari itu di internet, contoh-contoh yang sudah dibuat oleh guru-guru bahasa Inggris di Indonesia, RPP 1 halaman. Tapi kalau kita mengacu ke Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 22 tahun 2016, itu nggak cukup 2 halaman, karena unsur dalam RPP itu ada 13, ya, ada 13 unsur. Cukup banyak yang harus dituliskan di sana. Belum lagi kalau RPP itu kemudian dilengkapi dengan bahan ajar. Dan ada juga yang dilengkapi dengan evaluasinya. Sehingga RPP lengkap sebagai sebuah perangkat pembelajaran itu bisa mencapai 30-40 halaman untuk satu kompetensi dasar. Ya. Satu pasangan kompetensi dasar. Nah, sebelum kita masuk ke sana, saya ingin cek dulu bagaimana pembuatan program semester dan program tahunan sudah jadi. Ricardo sudah membuat program semesternya. Pak Sewi, saya agak bingung, kemarin saya sudah ini kan mencari media untuk dari silabnya, lalu kurikulumnya, dan kalender dan silabus sudah ada Pak. Tapi untuk kurikulumnya sendiri ini, saya tanya ke guru saya waktu SMA, dia tidak memiliki, jadi cuma dikasih silabus aja gitu Pak. Dan saya dapat ini, ada kalender akademiknya itu, kalender akademik provinsi yang mana, bisa saja itu berubah, karena kan sekolah kan ada agenda-agenda lagi di dalam sekolahnya. Jadi, saya memang masih ingat nih apa-apa agenda yang di ini, tapi saya tidak yakin gitu, kalau apakah saya langsung menambah sendiri gitu. Gitu, Pak. Oke. Jadi sebenarnya kurikulum yang dimaksud itu adalah daftar itu, kompetensi itu, di lampirannya. Daftar kompetensi KD, KIKD yang nanti bisa dipilih. Apakah untuk SMP, untuk SMA, SMK itu beda-beda. Jadi itu sangat tebal ya bukunya itu, lampirannya itu. Karena dia memuat semua mata pelajaran. Ya. Jadi kalau tidak salah untuk bahasa Inggris itu misalnya di nomor 52 atau ya. Nah, di situ nanti. Itu di situ tempatnya. Jadi kalau kurikulum lengkapnya banyak karena itu memuat semua mata pelajaran. Nanti coba saya share ya yang khusus bahasa Inggris itu. Dia ada daftar KIKD-nya dari mulai semester, kalau SMP dari 7, dari apa, kelas 7 sampai kelas 9. Kalau SMA ya 10 sampai 12. Ya, dari semester 1 sampai semester 6. Gitu. Itu ada, itu KIKD. Nah, sebenarnya di silabus, kalau sudah punya silabusnya itu sudah ada itu KIKD-nya. Di silabus itu sudah ada. Tinggal ngambil aja dari situ, ya, lalu dipindahkan ke RPP, ya sudah begitu aja. Nah, dari silabus kan tinggal pindah itu. Ada KI-nya kayak apa, KD-nya kayak apa, kemudian
tujuannya apa, indikatornya apa, bahannya apa, lalu tinggal menyesuaikan dengan yang lain-lain, misalnya metode media kan menyesuaikan dengan apa kelas yang diajar atau fasilitas yang tersedia di kelas itu. Oke. Nah, kemudian soal kalender akademik memang beda-beda sekolah, beda-beda agenda ya. Nah, yang dipakai itu adalah kalender yang sudah dibuat oleh sekolah. Jadi misalnya begini, ada sekolah-sekolah dengan latar belakang agama itu kan mempunyai agenda-agenda perayaan keagamaan ya. Contoh misalnya gini, sekolah-sekolah Muhammadiyah itu mempunyai agenda khusus untuk bulan Ramadan. Nah, jadi guru harus ngikutin itu. Tapi bisa guru-guru di sekolah Muhammadiyah atau kalian misalnya magang di sana, lalu bikin agenda sendiri, nggak bisa. Nanti kalian masuk, sebelumnya tutup. Gitu. Karena misalnya kebetulan siswa sedang ngikut pesantren kilat di suatu tempat. Sementara kalian ngikutin agenda yang dari provinsi. Loh, ini agenda provinsi kan harusnya masuk. Kenapa anak-anak libur ini? Nggak bisa begitu, karena tentu apa pemerintah atau kementerian atau kantor pendidikan itu sudah memberikan apa namanya keleluasaan kepada sekolah untuk menyusun agenda-agenda mereka untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak bersama. Tapi kalau bersama, misalnya kayak ulangan atau tes tengah semester, akhir semester itu bersama ya, pembagian rapot itu nggak bisa diubah. Itu harus ngikutin agenda dari kantor pendidikan. Tapi kalau kegiatan-kegiatan yang misalnya ekstrakurikuler, kepramukaan atau panduan atau olahraga atau yang lain-lain, itu sekolah bisa membuat agenda tersendiri. Jadi nanti tolong dibaca lagi ya apa kalender pendidikan itu. Jadi kalaupun punya yang dikeluarkan pendidikan provinsi atau kabupaten kota, itu hanya untuk membandingkan aja, membandingkan. Karena ada sekolah-sekolah yang terutama negeri ya, itu yang memang menerapkan itu apa adanya, tidak ada perubahan. Tapi kalau sekolah-sekolah swasta, biasanya mereka mempunyai agenda-agenda tertentu yang tidak, mungkin waktunya tidak sama dengan apa yang ada di kalender pendidikan buatan pemerintah. Jadi nggak ada masalah, ya tinggal ngikuti aja, nanti kalian ngajar di mana. Di sekolah-sekolah Katolik, Kristen saya kira ada juga agenda-agenda yang terkait dengan keagamaan. Dan itu juga dihormati, karena memang bangsa ini kan menghormati semua agama. Ya. Dan itu implementasinya di pendidikan. Jadi nggak boleh pemerintah misalnya ngelarang, nggak boleh nih anak-anak ada acara kayak gini, nggak boleh. Nggak bisa, pemerintah nggak boleh, karena itu diatur di Undang-Undang Dasar, di Konstitusi. Jadi pemerintah harus menyelenggarakan pendidikan yang juga memperhatikan nilai-nilai keagamaan. Baik, jadi kalau belum jadi ya nanti dibuat aja, itu sebenarnya sederhana kok. Contohnya ada di internet, tinggal cari aja, nanti menyesuaikan perhitungan minggu aktifnya berapa, minggu tidak efektifnya berapa, kemudian jumlah KD-nya berapa, itu namanya pemetaan ya. Kemudian penempatan KD itu nanti KD 1 di mana, 2 di mana, minggu keberapa, dan seterusnya. Oh, KD ini kayaknya nggak selesai kalau satu pertemuan berarti dua pertemuan. Nah, itu berarti dua minggu. Dan seterusnya. Sehingga nanti semua jumlah minggu efektif itu akan habis dipakai untuk menyampaikan kompetensi dasar yang memang sudah didesain untuk disampaikan pada semester itu. Sehingga ketika mereka diuji mengikuti penilaian akhir semester atau ya sekarang nggak ada ujian nasional lagi ya. Misalnya ada ujian nasional atau ada survei kompetensi nasional begitu, atau survei apa namanya yang ngetren justru survei internasional, survei apa kemampuan atau kompetensi internasional. Nah, ketika diuji dengan itu, maka mereka sudah bisa ngerti anak-anak ini, karena kurikulum itu sebenarnya yang paling sederhana definisinya kan daftar mata pelajaran yang harus diikuti oleh siswa dalam sebuah atau satu satuan pendidikan. Itu kurikulumnya. Di SMP misalnya ada mata pelajaran agama, kemudian Pancasila, ada matematik, ada bahasa Indonesia, bahasa Inggris, ada seni dan budaya, ada yang lain-lain. Itu kurikulum. Nah, di dalam mata pelajaran nanti akan dibagi. Tiap semester itu harus
me, apa namanya, membelajarkan berapa keterampilan atau kemampuan dasar atau kompetensi dasar. Nah, itu isinya kurikulum begitu. Ya. Sehingga guru memang terikat untuk menyampaikan atau membelajarkan semua kompetensi dasar dan inti yang ada dalam kurikulum itu. Kemarin sudah saya tunjukkan misalnya untuk semester apa saya kemarin lupa ya. Itu ada 8 ya, 8 KD. Itu harus diajarkan semua. Ya. Harus diajarkan semua sampai selesai. Kenapa? Karena itu standar. Ya, standar nasional yang ditetapkan oleh pemerintah. Sehingga ketika anak-anak nanti selesai semester itu, dan mereka ikut penilaian akhir semester yang soalnya biasanya dibuat apa secara kelompok baik di tingkat kabupaten kota maupun provinsi mungkin, maka anak-anak sudah tidak akan bingung lagi, oh ini pernah diajarkan nih, soal ini sudah pernah diajarkan. Karena kalau sampai guru tidak mengajarkan satu KD kepada murid-muridnya, maka nanti dia anak-anak itu akan bingung. Kok pernah diajarkan ya? Ini kok enggak pernah. Ini belum pernah. Nah, kayak gitu kan kasihan mereka. Artinya memang ada standar ya, ada ukuran, ada batas minimal yang harus dikuasai oleh siswa dan itu namanya kompetensi dasar. Oke? Jadi gambarannya seperti itu. Nah, tolong nanti di apa namanya? Dibuat lagi ya, karena minggu depan saya akan minta kalian mempresentasikan hasil dari pemetaan dan apa namanya program semester dan prota itu sebelum apa benar-benar mulai praktik ya. Baik, pagi ini saya ingin menjelaskan soal ini penting ya, sangat penting saya kira. Jadi supaya kalian nanti benar-benar memahami sebenarnya apa sih tujuan dari pembelajaran bahasa Inggris sebagai bahasa asing ya di Indonesia. Jadi bahasa Inggris di Indonesia adalah bahasa asing. Sudah kelihatan ya slide-nya ya? Sudah, Pak. Oke. Kita akan mulai dari aims of English language teaching. Ada tiga ya. There are three aims of language teaching, English language teaching in Indonesia. Number one, developing the student's ability to communicate in the target language, orally and in writing, accurately and appropriately in the four language skills, in a variety of contexts for varied purposes, using a range of text types and language functions. Underlined the phrase student's ability to communicate. Ini harus diingat ya. Jadi guru ini tujuan mengajar atau pembelajaran bahasa Inggris itu adalah mengembangkan kemampuan siswa berkomunikasi. Ya. Artinya apa? Tidak hanya sekedar menghafalkan kosakata, tidak hanya sekedar menghafalkan dialog, tidak hanya sekedar ngerti grammar, enggak. Tapi mereka harus mampu berkomunikasi. Ya. Memang unsur-unsur komunikasi itu ada grammar, ada vocab, ya, ada apa lagi? Itu ada semua unsur-unsur bahasa itu. Ya. Ada strategi berkomunikasi, ada apa namanya social linguistics competence, ya. Semuanya. Tapi akhirnya mereka harus bisa berkomunikasi. Nah, batasannya apa? Standarnya apa? Standarnya adalah yang ada di kurikulum itu. Misalnya ya nanti di saya bukakan aja deh daripada kalian bingung ya. Misalnya kita ambil di SMP ya, SMP kelas 7. SMP kelas 7 nih, misalnya ini ada silabusnya ya. Jadi yang pertama tadinya tujuannya ya kok tujuannya belum ada. Jadi tujuan pembelajaran harus dirumuskan sendiri oleh guru ya. Di sini hanya ada indikator ya. Indikator yang diturunkan dari KD.
Indikatornya adalah mengidentifikasi ungkapan yang digunakan untuk sapaan dalam bahasa Inggris. Berpamitan dalam bahasa Inggris ya. Kemudian sapaan dalam bahasa Inggris. Jadi ada dua ya sebenarnya intinya. Menyapa dan berpamitan. Oh, ada berterima kasih, meminta maaf, menanggapi. Ya, jadi ini adalah standar ya. Jadi selesai diberikan atau pembelajaran KD ini, dan itu di silabus diberi alokasi waktu 12 jam pelajaran. Setelah selesai 12 jam pelajaran, tolong dibuka ya silabusnya yang, kan udah dibagi ya, silabus yang SMP. Kemarin kayaknya udah dibagi atau belum, saya lupa. Sudah, Pak. Tolong dibuka ya. Belum? Coba. Sudah. Silabusnya belum? Sudah, Udah Pak. kan? Nah, Sudah, ya sudah, udah Pak. dibuka aja, dibuka. Kelas 7 ya. Ya, Pak. Kelas 7. Oke, itu coba Ya, kita baca nih. Dari kolomnya itu, kompetensi dasar, materi pembelajaran, indikator, nilai karakter, kegiatan pembelajaran, lokus waktu, sumber belajar, dan penilaian. Yang harus dirumuskan guru adalah tujuan. Tujuan pembelajaran, kemudian media, kemudian apa, evaluasi ya. Nah, yang lain-lain seperti ini nih, ya tinggal ngikutin aja guru karena silabusnya sudah ada. Ya. Jadi selesai ini setelah 12 jam pelajaran, misalnya 12 jam itu tiap minggu 4 jam, berarti pada akhir minggu ketiga, itu anak-anak sudah bisa berkomunikasi. Untuk apa? Untuk menyapa. Ya. Mereka sudah bisa ngomong, menyapa. Oh, hi, good morning. Hi, good afternoon. I'm happy to see you. It's glad to meet you. Itu ungkapan-ungkapan secara lisan maupun tertulis yang sering dipakai ketika orang menyapa, ketemu teman, ketemu saudara. Jadi tadi tertulis dan lisan di dalam slide itu dituliskan begitu, tertulis dan lisan berkomunikasi, kemampuan berkomunikasi secara lisan dan tertulis secara akurat. Akurat itu artinya apa? Tata bahasanya betul, vocabnya juga pas. Appropriately, appropriately itu ya pas itulah. Jadi misalnya kalau dengan guru ya mesti pakai sir atau pakai miss atau missis itu. Tidak dengan guru langsung sebut namanya, misalnya gurunya namanya Ricardo. Good morning Ricardo, itu tidak appropriate. Di sana ada yang disebut dengan social linguistic competence. Jadi kompetensi berkomunikasi itu salah satu unsurnya adalah social linguistic competence. Di dalam social linguistic competence, kalau kalian pernah ambil mata kuliah ini belum? Atau sedang ambil social linguistics? Baru ambil, Pak, untuk semester Berambil ini. ya. Ya, Pak, Itu sudah. di sana ada misalnya salah satu teori tentang komunikasi ya. Karena social linguistics itu biasanya ditekankan di komunikasi. Ada empat maxims berkomunikasi. Ada empat maxims of communication. Ada empat aturan berkomunikasi. Jadi yang pertama, maxim of quantity. Ya, maxim of quantity. Orang kalau ketika berkomunikasi itu kuantitas ungkapan yang dipakai itu harus harus tepat, nggak boleh terlalu banyak kata-kata atau nanti malah dibilang waduh ini cerita amat. Nah itu karena dia tidak ngerti maximum quantity. Sebuah keinginan yang misalnya disampaikan cukup dengan tiga kata tapi orang ini menggunakan tiga, ya. Atau terlalu sedikit, harusnya dia ngomong 10 kata dia hanya ngomong dua kata, itu juga tidak memenuhi maximum quantity. Yang pertama ya. Kemudian yang kedua, maxim of quality. Ya, maxim of quality. Bagus apa enggak kalimat itu disampaikan? Tepat atau tidak? Sesuai apa tidak dalam situasi tertentu? Itu maxim of quality. Jadi misalnya ketika temannya menyampaikan, waduh, tadi anu apa, ikan kesayanganku mati. Terus sebagai teman kamu menanggapinya dengan oh cuma dikenanya, nah itu tidak bagus, maximum of quality-nya nggak bagus. Mestinya ya minimal kalau dia bercerita ikan kesayangan ya berikanlah sesuatu yang
empatik gitu ya, yang empati. Waduh, itu sakit atau apa? Ada empati yang muncul di situ. Jadi jangan menggunakan ungkapan-ungkapan yang membuli gitu ya, yang meledek, yang apa menganggap apa tidak penting dan sebagainya. Itu maxim of empathy. Kemudian yang ketiga, maxim of manner, cara cara menyampaikannya. Nah, disitulah pentingnya misalnya ketika kalian nanti mengajarkan apa menyapa, itu harus harus jelas yang disapa siapa. Karena manner, perilaku, behavior itu sangat-sangat menentukan berhasilnya atau efektifnya sebuah pesan berkomunikasi. Pesannya bagus, tapi kalau caranya tidak bagus, ya nyampainya nanti diterimanya nggak bagus. Ya. Jadi, misalnya ya, tadi soal teman yang ceritakan kesayangannya mati. Kemudian, oh iya, waduh, ikut ikut jelasin apa ya. Nah, caranya itu tidak tepat. Ya, itu yang disebut dengan maxim of manner. Ya, maxim of manner. Caranya nggak tepat. Mungkin dengan apa, intonasi yang lebih apa lebih halus, ya, dengan tekanan silabel yang mungkin lebih rendah gitu, itu akan lebih empatetik, lebih lebih bisa diterima dalam situasi yang seperti itu. Jadi maxim of quantity, maxim of quality, maxim of manner, dan yang keempat maxim of relations, nyambung nggak gitu, nyambung nggak. Jangan-jangan nanti kalau kita menanggapi omongan orang, tanggapan kita nggak nyambung. Ini sering terjadi ya di seminar gitu. Jadi ketika presenter menyampaikannya, nanti ada yang ikut seminar kan, misalnya teman yang sedang menyajikan satu topik tentang analisis tokoh utama sebuah cerita, ini ada yang nanya, itu pesan moralnya apa? Nggak nyambung karena topik yang disampaikan tentang tokoh utama, bukan tentang pesan moral. Jadi itu kira-kira yang komunikasi itu ketika guru mengajarkan bahasa Inggris, tujuannya ke sama, ya, tujuannya ke sama. Nah, salah satu teori komunikasi yang sangat populer itu adalah maxim of communications, tadi yang Grice yang tadi sudah saya sampaikan, dan empat itu. Jadi baik itu dalam bahasa lisan maupun bahasa tulis, harus diperhatikan dengan sangat hati-hati. Sehingga di dalam silabus ini, ya, kalau kita perhatikan, itu ketika guru itu selesai mengajar tadi ini yang dirancang 12 jam pertemuan, jam apa, itu selesai itu mereka sudah bisa melakukan menyapa, berpamitan, berterima kasih, minta maaf, dan menanggapi, menanggapi kalau disapa, tanggapannya bagaimana, kalau ada orang pamitan bagaimana, ya, kalau ada orang berterima kasih bagaimana, ya, kalau ada orang minta maaf bagaimana menanggapinya. Itu semuanya didesain dalam waktu 12 jam pelajaran, baik lisan maupun tertulis. Nah, ini supaya supaya murid ini tidak bingung, ya fokus saja misalnya yang 6 CP untuk lisan, yang 6 CP untuk tertulis. Atau kalau misalnya dianggap lisannya lebih lama karena harus praktik satu-satu berpasangan gitu, ya mungkin yang 8 jam untuk lisan, yang 4 jam untuk tertulis. Oke. Nah, penilaiannya karena kegiatannya itu komunikasi lisan dan tertulis, maka penilaian juga lisan dan tertulis. Nah, penilaian itu untuk apa? Penilaian itu untuk mengetahui apakah tujuan ini sudah tercapai atau belum. Jadi yang kadang-kadang dilupakan gitu ya. Tapi kan muridnya banyak, 30 orang atau 32 orang, gimana kita bisa menguji satu-satu gitu. Sebenarnya ada, misalnya harus didesain sih penilaian itu. Jadi sebenarnya saya pernah ikut penelitian yang mendesain rencana atau rancangan penilaian pembelajaran, disingkat juga RPP juga, rancangan penilaian pembelajaran. Waktu itu saya usulkan bagaimana kalau ditambah hal biar nggak sama dengan RPP yang apa perencanaan. Jadi RPHP,
rencana perancangan penilaian hasil pembelajaran. Tapi waktu itu kayaknya nggak diterima oleh salam saya, sudahlah RPP. RPP yang penilaian ya. Itu kalau mau dibuat sebenarnya sangat-sangat apa bagus ya, karena guru di awal-awal itu sudah merencanakan penilaian saya nanti akan seperti apa. Misalnya untuk menilai KD1 ini ya, dia sudah siapkan itu soal-soalnya, bentuk apa namanya penilaian, dan apakah harus berpasangan dinilai satu-satu orang-orang atau cukup misalnya secara acak dipilih yang paling bagus dan yang paling tidak bagus sehingga waktu untuk penilaian itu cukup atau bagaimana ya. Jadi kalau misalnya waktunya cukup ya, misalnya 2 jam ya, 2 jam pertemuan pelajaran dipakai untuk penilaian, itu bisa diminta untuk secara lisan mereka satu-satu menyampaikan apa yang sudah mereka pelajari, kemampuan berkomunikasi untuk menyapa, berterima kasih, berpamitan, itu cukup waktunya. Nah, itu harus disusun dalam sebuah rancangan tersendiri. Tetapi kalau misalnya itu bisa dibuat di RPP, saya kira sangat bagus. Jadi, saya pernah membaca ada guru yang membuat apa, rencana atau rencana evaluasi pembelajaran itu sangat lengkap gitu. Tapi harus harus apa situasional gitu ya. Karena yang saya temukan tuh kadang-kadang penilainya sama aja gitu untuk semua KD sama, padahal KD-nya beda-beda ya. Misalnya penilaian sikap itu pakai apa namanya matrix ya, skala Likert gitu. Kadang-kadang saya tanya ke guru, ini benar apa nih lembar penilaian ini dipakai di kelas? Iya Pak, waktunya cukup enggak? Nah, mulai bingung mereka ya, karena mereka tidak merencanakan penilaian dengan rubrik seperti ini butuh berapa lama untuk melakukannya di kelas. Misalnya menilai sikap ya, menilai sikap afektif. Itu guru tidak bisa, tidak mungkin ya menilai siswa satu persatu gitu ya. Di, yang bisa dilakukan adalah pengamatan. Guru mengamati, kecuali kalau guru misalnya punya waktu lebih, kemudian rekaman dari CCTV di kelas itu dipelajari, dinilai satu persatu, nah itu bagus. Itu penilaian yang akurat, yang otentik dan akurat gitu ya. Di sikap siswa ketika mereka ikut pembelajaran di kelas diteliti satu persatu, kemudian dinilai, oh, anak ini disiplin, anak ini memperhatikan penjelasan guru, anak ini mengerjakan tugas dengan serius, anak ini tidak bermain-main, anak ini tidak ngantuk, anak ini tidak, semuanya ada di rubrik penilaian sikap itu. Cuma ya, karena waktu tidak diperhitungkan, maka saya tidak yakin kalau itu apa dilakukan. Ya, ini baru tujuannya ya, komunikasi. Kemudian apa saja yang dikomunikasikan? Bentuknya apa? 4 language skills. Dimulai dari listening, speaking, reading, dan writing. Terpadu. Jadi, tidak ada sekarang pertanyaan, hari ini apa? Enggak, itu terpadu. Jadi, tadi misalnya soal topiknya adalah menyapa, menyapa. Yang menyapa itu mulai dari listening, ya, speaking, reading, dan writing. Karena 4 language skills ini harus diajarkan dalam setiap KD. In a variety of context, for variety purposes. Jadi, konteksnya harus beragam. Ya, misalnya ya, menyapa di sekolah. Itu konteksnya formal di sekolah. Dengan guru, dengan teman. Tapi menyapa teman di, misalnya di luar, di jalan, di lapangan bola, atau di supermarket, atau di mana. Beda lagi konteksnya. Menyapa orang tua di rumah. Beda dengan menyapa guru di kelas. Ya. Menyapa tetangga. Jadi konteksnya di apa dibuat beragam gitu ya. Jadi jangan sampai hanya mengajarkan satu konteks. Oh, ini anak-anak menyapa yang diajarkan cuma di kelas saja. Nanti ketika anak di luar kelas bingung apa di luar harus sama apa boleh beda gitu. Maka ketika mengajar, a variety of context ini harus disampaikan. For variety purposes, tujuannya beda-beda. Beda konteks, beda tujuan. Ya. Ketika
menyapa misalnya penjual voucher atau penjual pulsa gitu. Tujuannya beda dengan menyapa ibu di rumah atau bapak di rumah atau menyapa guru di kelas. Ya. Ini harus jadi contoh-contoh yang diberikan oleh guru itu harus mengikuti apa ketentuan atau karena tujuannya memang untuk komunikasi ya. Komunikasi kan tidak tidak mungkin dibatasi. Komunikasi itu bisa dimanapun dengan siapapun. Oke, itu yang pertama ya. Kemudian text types-nya juga berbeda-beda, language functions-nya juga beda-beda. Ini nanti harus muncul di RPP, text types dan language functions. Kemudian yang kedua, equipping the students with adequate knowledge about text, particularly social function, text structure, grammar, and vocabulary. Ini kebahasaannya harus juga disampaikan, pengetahuan tentang kebahasaan. Oh, text itu apa sih? Ada social function. Oh, text ini untuk dipakai dalam komunikasi seperti ini. Ya. Lalu struktur teksnya terdiri apa aja? Mulai dari pembukaan, lalu ada inti, ada penutup. Kemudian grammar, grammarnya kayak apa? Dan vocabulary. Ya. Ini normatif ya. Ini normatif karena memang yang namanya knowledge itu sudah jadi norma. Grammar itu normatif. Ya. Text structure itu normatif. Social function juga. Vocabulary apalagi. Artinya nggak bisa ini apa semaunya sendiri kan. Ini ada normanya. Oleh karena itu memang guru harus memiliki referensi yang kuat gitu ya di sini. Kalian nanti coba cari apa buku-buku atau artikel yang membahas soal social function, text social function tentang text structure, grammar sangat penting. Dan sampai guru tidak memiliki buku grammar ya. Harus punya, ya harus punya. Berapa minimal? Minimal 2 ya, supaya ada perbandingan. Ya. Dan saya pesan kalau apa mencari buku-buku ini carilah yang memang apa mempunyai reputasi gitu ya. Buku-buku yang banyak dipakai di berbagai kalangan dan di berbagai negara ya. Jangan buku-buku yang hanya beredar di suatu negara gitu. Misalnya, oh, saya menemukan buku grammar ini terbit di Nigeria atau di mana. Dan ini dipakai di sana. Ya janganlah. Coba cari buku-buku yang dipakai di, misalnya grammar, yang dipakai di mana-mana gitu. Jadi Jepang dipakai, di Cina dipakai, di Afrika dipakai, di Indonesia dipakai. Gitu. Ya, ngerti ya? Jadi kalau sekarang punya buku grammar, tapi hanya beredar di satu kota, misalnya atau di satu negara ya, tolong cari yang lain, yang lebih apa internationally recognized, gitu, memiliki reputasi internasional. Oke? Okay? Kenapa? Karena bahasa Inggris adalah bahasa internasional. Jadi kalau acuannya, referensinya lokal, ya nanti kualitas bahasa yang diajarkan atau kualitas bahasa guru ini ya lokal. Jadi bukan bahasa Inggris yang apa namanya bahasa Inggris yang diterima di apa level internasional, tapi mungkin bahasa Inggris yang lokal-lokal aja gitu. Oke, okay, number 3, developing acceptable behavior in personal, social, academic, and professional contexts. Ini yang tadi sudah saya sampaikan soal sikap ya, soal efektif ya, efektif domain. Jadi pembelajaran itu kalau kita baca bukunya Bloom atau Anderson dan Kasval itu kan ada 3 domain ya. Ada cognitive domain, ada affective domain, ada psychomotor domain. Ada 3 domain, ada 3 ranah pembelajaran. Jadi orang belajar untuk dapat pengetahuan, orang belajar untuk dapat sikap, orang belajar untuk dapat keterampilan. Nah, di dalam pendekatan komunikatif, ini rangkuman ini disebut communicative approach. Ya. Jadi pendekatan komunikatif artinya, guru ketika mengajar itu dia sudut pandangnya adalah komunikasi, bukan masuk kelas langsung grammar, enggak. Jadi dia masuk kelas itu yang ada di benaknya adalah how I could make my students communicate in everyday life situations using internationally recognized English in the 4 language skills. Itu yang ada di benak guru ya. Jadi bagaimana guru ini melihat pekerjaannya ya, tugasnya sebagai guru itu adalah ya ini saya harus membuat mereka bisa berkomunikasi, bukan
membuat mereka belajar grammar itu lain, ceritanya sudah lain sekali. Ya. Memang di perguruan tinggi beda, ya. Perguruan tinggi karena kayak di kita ini kita kan membekali, ya, membekali mahasiswa untuk menjadi guru yang berkompeten gitu. Artinya bekal guru apa ya, harus menguasai grammar, harus menguasai vocab, harus menguasai macam-macam lah. Itu karena bekal. Tapi nanti ketika kalian menjadi guru, ya, mindsetnya itu begitu. Saya ingin membuat mereka bisa berkomunikasi. Artinya tidak ada satupun murid yang setelah diajar, setelah kalian ajar selama 12 jam pelajaran itu tidak bisa mengucapkan good morning, nggak bisa mengucapkan how are you, nggak bisa mengucapkan dalam situasi yang sebenarnya dengan, kalau mungkin sendiri ini bisa, good morning, how are you, I'm fine, thank you. Bukan itu, mereka berkomunikasi benar-benar. Ya. Kalau perlu, misalnya karena ini pandemi ya, mereka menggunakan pembelajaran jarak jauh atau apa namanya, menggunakan populer daring gitu, kasihlah tugas mereka, bikin coba rekam ketika kamu berkomunikasi dengan teman kamu mengucapkan itu sapaan terima kasih, konteksnya harus ada. Jadi bukan satu orang menghafalkan good morning, how are you, I'm fine, thank you, bukan itu lagi. Karena apa? Tujuannya adalah membangun kemampuan berkomunikasi siswa. Jadi yang dinilai adalah komunikasinya. Kalau siswa sudah bisa berkomunikasi berarti sudah belajar. Ya. Kalau belum bisa berkomunikasi, belum bisa belajar. Oke? Okay? Oke, okay. Mungkin ada pertanyaan sebelum saya lanjut ke slide berikutnya. Sudah jelas ya. Jadi nanti ketika peer teaching, ketika micro teaching, itu akan kelihatan, nanti akan saya tunjukin. Nah, nanti kita rekam juga kan. Nanti kita bahas rekaman-rekaman itu. Misalnya, Yasmina maju ya, nomor satu. Nanti kita bahas ini udah mindset-nya udah betul atau belum? Mindset-nya mengajar berkomunikasi ini sudah betul atau belum? Kemudian nanti Clarita, sudah benar apa belum? Ricardo, sudah benar apa belum? Karena yang harus ditanamkan dalam apa dalam benak kalian itu yang paling penting ketika kalian mengajar nanti adalah membuat mereka bisa berkomunikasi. Ya, kalau mereka ini Pak pendiam, pemalu dan sebagainya, nah itu tugas apa tugas tambahan, ya. Bagaimana memotivasi mereka supaya mereka mau berkomunikasi, mau berlatih untuk berkomunikasi, bukan menghafalkan kalimat tapi berkomunikasi. Artinya mereka ngerti apa yang disampaikan. Mereka ngerti apa yang nanti akan ditanggapi, mereka ngerti bagaimana merespon balik dan sebagainya. Itu komunikasi. Ya. Jadi interactive activities in the communication programs are very very live. Gitu. Harus harus hidup gitu suasana. Jangan kaku gitu ya. Itu apa? Aduh ini berpasangan gitu. Ya sudah. Non. Itu sangat kaku. Jadi konteksnya mungkin ya oke okay lah konteksnya di kelas gitu. Tapi kan anak-anak komunikasinya tidak hanya di kelas. Jadi artinya apa? Beri mereka kesempatan untuk berkomunikasi juga dengan konteks yang lain, dengan konteks yang berbeda, yang lebih lengkap. Gitu ya. Oke, ada pertanyaan? Tidak ada. Nah, ya ini tadi penjelasan saya ini. Mungkin ada pertanyaan. Dan itu semua harus semua kelihatan di RPP ya. Harus mulai kelihatan di RPP. Tujuan-tujuan itu. Karena saya masih apa menemukan juga sih beberapa guru yang ketika mereka ajar itu yang ada di benaknya, mindsetnya itu bukan mengembangkan kemampuan komunikasi, tapi ajar grammar. Ya, jadi ada contoh-contoh ya. Mungkin kalau nanti ada waktu saya berikan contoh-contoh bagaimana guru ini sudah salah mindset gitu ya. Karena begitu masuk, anak-anak pagi ini kita belajar simple present tense. Waduh, ini bukan komunikasi lagi. Ini sudah ngajar grammar. Ya,
Kalau komunikasi itu ya udah ngikutin aja tahapan-tahapan itu, kemudian apa namanya materinya ya bagaimana membuat anak-anak berkomunikasi. Oke, kita lanjutkan aja deh. Itu tujuannya ya, kemudian metode. Metodenya. Jadi metode dalam pembelajaran itu ya, itu mempunyai fungsi ya, mempunyai tujuan gitu. Yang pertama, metode itu ketika guru menentukan metode ya, nanti di RPP kan ada itu metode. Metode apapun itu harus dimengerti ya. Jadi nggak boleh menentukan metode nggak ngerti gitu. Harus ngerti ini kenapa. Pertama, ketika guru menentukan metode itu dia tahu, dia harus yakin bahwa metode itu akan mempermudah siswa dalam belajar. Saya akan pakai metode audiolingual. Boleh, silakan. Saya mau pakai metode direct method. Silakan. Saya mau pakai translation method. Ya, kalau mau diperlukan, silakan. Tapi harus dipastikan bahwa metode yang dipilih itu benar-benar membantu mempermudah siswa dalam belajar. Ya, jangan malah membuat mereka bingung, membuat mereka takut, membuat mereka tidak termotivasi dan sebagainya. Ya. Jadi ini makanya guru ini kan juga dibekali dengan sedikit pengetahuan tentang psikologi ya, supaya dia memahami oh ini anak-anak hanya kalau diberi tugas kayak gini mereka akan begini, kalau tugasnya ini mereka akan begini. Itu harus harus apa dimengerti juga oleh guru. Sehingga ketika menentukan metode juga harus diperkirakan, sebelum diperkirakan nanti kira-kira muridnya bisa belajar apa enggak. Ya. Kemudian yang kedua, learning process applies the scientific approach. Jadi salah satu ya yang memang disarankan di dalam kurikulum 2013 itu adalah scientific approach. Nanti akan kita lihat bersama-sama di slide berikutnya. Nah, tadi sudah saya jelaskan panjang lebar competency based. Jadi pembelajaran itu basisnya kompetensi, bukan lagi grammar based, bukan vocabulary based, ya. Bukan hanya speaking based, enggak, tapi competency based. Kemudian integrated, ya. Terpadu antara listening, speaking, reading, writing, terpadu. Antara grammar, vocab, writing, terpadu. Students learn from the right learning sources. Jadi sumber belajarnya harus beragam, nggak boleh hanya satu macam, tapi beragam dari internet, dari lingkungan, dari televisi, dari mana-mana. Jadi ketika guru memberikan tugas, juga harus memperhatikan ini, keragaman dalam sumber pembelajaran. Kemudian method ya. Nah, sekarang scientific method. Apa sih scientific method? Kita harus ngerti dulu ya, scientific method itu apa. Dan sampai nanti udah bilang scientific method, tapi bingung. Lalu step pembelajarannya kayak apa? Tugasnya bagaimana? Peran guru bagaimana? Boleh nggak pakai bahasa Indonesia? Boleh nggak menggunakan metode yang lain? Boleh nggak ketika menerapkan scientific method itu, saya menggunakan metode yang lain? Kita bahas satu-satu ya. Nah ini, di scientific method itu sendiri adalah metode yang dipakai oleh para ilmuwan. Ilmuwan terutama awal-awalnya itu ilmuwan di bidang-bidang fisika, matematik, gitu. Kimia, biologi, ilmu-ilmu hard sciences, ilmu-ilmu keras, ilmu-ilmu yang mempelajari tentang benda-benda fisik gitu. Karena ada soft sciences ya, ada ilmu-ilmu yang mempelajari benda-benda yang tidak bisa ditangkap oleh panca indera, kayak hukum, kayak bahasa ini kan nggak bisa dipegang, nggak bisa dilihat. Bahasa itu, udah ini bahasanya bagus, nggak bisa dilihat, itu hanya bisa dirasakan. Oh, ya. Jadi, scientific approach itu awal mulanya diterapkan di ilmu hard sciences, dan ada empat prinsip utama dalam pendekatan ilmiah.
Saya lupa nggak masukin di ini, di slide. Jadi yang pertama, kalau orang mau disebut ilmiah, itu yang pertama dia harus objektif. Gitu ya. Harus objektif. Apa adanya, jujur. Ya. Karena peneliti, para ilmuwan itu modal dasarnya kejujuran. Kalau mereka sudah nggak jujur, ya bagaimana orang bisa percaya hasil penelitiannya? Bagaimana orang bisa mempercayai bahwa misalnya ya, ada seorang ahli obat atau ahli jamu gitu, dia meneliti jamu, kemudian dia menemukan jamu yang hebat untuk suatu penyakit, tapi orang mengenal orang ini nggak jujur gitu, dalam kehidupan kesehariannya, suka bohong gitu. Apalagi sekarang nih, dengan media sosial ini, waduh, kalau orang sudah bohong dan dia sudah viral di medsos, repot untuk apa memperoleh kembali kepercayaannya. Nah, bagaimana seorang yang meneliti kemudian menghasilkan temuan, lalu temuannya itu bisa dipercaya, itu integritas. Jadi integritas orang ini kalau misalnya sudah terkenal tidak bagus, susah masyarakat mempercayai temuan-temuannya. Maka syarat utama dalam pendekatan ilmiah, kalau orang mau disebut ilmiah atau disebut ilmuwan, ya, atau saintifik, itu ya harus jujur. Ya, bagaimana dengan guru? Ya, guru harus mencoba menerapkan itu, harus jujur. Misalnya begini, ada murid yang tiba-tiba tanya, Pak, boleh nggak nanya vokat? Boleh, boleh, boleh. Apa sih artinya? Misalnya, dia menyebut satu kata gitu. Saya menemukan ini, Pak, di bungkus apa namanya, di kardus gitu. Ada tulisan framework. Dan saya mencoba mencari di kamus, kok kayaknya tidak sesuai gitu ya. I'm sorry, bukan framework. Misalnya mainframe, gitu ya. Mainframe. Misalnya Anda menemukan kata mainframe, lalu ini saya menemukan di ini, Pak, di internet ini. Mainframe. Terus itu artinya apa ya, Pak? Saya bingung. Kalau oh, mainframe itu kalau saya buka di kamus Inggris Indonesia itu kan artinya main itu utama, frame kerangka, kerangka dasar. Ya, memang ada arti kerangka dasar. Tapi ini enggak, kalau saya artikan kerangka dasar enggak nyambung. Ya. Itu artinya apa, Pak? Nah, kalau guru ditanya seperti itu ya, dan belum pernah menjumpai atau mencoba mencari arti kata itu secara keseluruhan, menyeluruh, dia harus jujur gitu ya, harus jujur, harus objektif itu dong. Nah, sebentar, ini bapak atau ibu harus buka kamus nih. Yuk kita buka bareng-bareng atau yuk kita cari di internet bareng-bareng. Itu objektif, itu jujur. Ya. Jangan kayak guru-guru zaman zaman old gitu ya, cuman ya masa lalu gitu. Itu ya saya sih nggak tahu kebenarannya, cuman ada cerita-cerita kalau guru ditanya nggak bisa jawab lalu dia marah atau dia malah balik nanya gitu. Itu cerminan yang saya kira tidak perlu, yang nggak bisa dicontoh ya. Anak-anak sekarang nggak bisa dibegituin ya, apalagi anak-anak nanti ya, ketika kalian jadi guru atau jadi dosen ya. Harus jujur, ya udah mari kita bareng kita cari ini mainframe ini yang mana yang kamu maksudin. Kalau mau share bisa semuanya cari ya, cari di internet. Coba ketik kata mainframe di apa di mesin pencari, nanti akan keluar gitu. Kepar. Itu jujur ya. Yang nanti akan ketemu mainframe itu artinya ini. Nah, yang kali yang ini ditanyakan tadi, ini kan ada kaitannya dengan komputer. Ini ada satu arti mainframe yang berkait dengan komputer. Di sini artinya mainframe itu adalah CPU, ya, Central Processing Unit, jadi sebuah mesin komputer, pengolah pusat komputer yang kemampuannya itu sangat besar. Sehingga komputer ini bisa mengoperasikan berbagai macam kegiatan. Contohnya apa? Contohnya misalnya komputer yang dipakai untuk mengendalikan penerbangan ruang angkasa. Itu mainframe, nggak cukup dengan satu laptop. Kalau laptop itu
itu kan termasuk dalam kelompok micro komputer atau mini komputer. Ya. Gitu ya. Jadi komputer itu ada pembagiannya, ada klasifikasinya, ada yang kekuatannya besar gitu. Jadi seperti komputer yang dipakai untuk menerbangkan pesawat. Sekarang kan ada itu. Pesawat itu sudah diterbangkan oleh komputer ya, karena di udara sana kan relatif lebih atau lebih mudah diatur gitu ya, rute-rutenya. Kalau di darat sangat sulit. Memang ada uji coba kendaraan dengan menggunakan apa namanya drive on wire gitu ya. Jadi menggunakan apa, kecerdasan buatan untuk mengemudikan mobil, tapi masih sangat terbatas. Kalau di Indonesia agak susah kelihatannya gitu. Ya, tapi mungkin aja karena ilmu itu kan serba mungkin. Nah, komputer yang dipakai untuk menerbangkan pesawat dari satu titik ke titik yang lain, dari sudut kota ke kota yang lain, itu bukan laptop, ya, bukan sebesar komputer yang ada di smartphone, ya, itu lebih besar. Mungkin kekuatannya bisa lebih, mungkin 10-20 kali lipat dari laptop. Makanya yang seperti itu disebutnya mainframe, bukan komputer lagi, mainframe. Ya dia komputer, tapi komputer yang super ya, yang bisa menangani pekerjaan-pekerjaan yang sangat banyak. Yang pertama ya, objektif. Lalu yang kedua, empirical. Empirical. Jadi ciri-ciri ilmiah itu adalah bisa membuktikan dengan data, dengan fakta, ya minimal fakta. Kalau kita menyampaikan sesuatu baik lisan tertulis, maka harus ada fakta atau data yang mendukung. Jadi jangan sampai nanti mau menyampaikan apa, tapi faktanya nggak didukung fakta, itu tidak empirical. Nah, seorang ilmuwan nggak boleh ngomong asal-asal, nggak boleh. Dia harus ngomong berdasarkan fakta. Atau kalau fakta sudah diolah itu menjadi data. Ya. Ya minimal fakta lah, ada faktanya. Syukur-syukur data. Kalau dia meneliti, dia punya data. Tapi kalau dia tidak meneliti, ya dia harus minimal dia mengamati, ada faktanya. Ya. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, exhaustive. Exhaustive. Exhaustive itu artinya apa? Menyeluruh, tuntas. Jadi pendekatan ilmiah itu menghendaki apapun yang kita lakukan itu harus tuntas. Guru ketika mengajar harus tuntas. Ya. Tadi soal empirical ya, misalnya begini, ngajar grammar, lalu ada pertanyaan dari murid. Aduh, muridnya bingung misalnya, karena dia juga belajar dari internet, dari tempat lain. Lalu dia, Pak, kok keterangan ini kok beda ya dari yang saya pelajari di internet atau di buku ini? Gitu. Lah, saya juga pakai buku. Terus muridnya misalnya, tapi maaf Pak, bisa nggak Bapak menyebutkan bukunya sehingga nanti saya bisa cari? Ya bukunya adalah bukunya. Tapi nggak bisa nyebutin judul bukunya apa gitu. Mungkin ada ya mahasiswa yang ketika mengajukan judul untuk seminar atau untuk kompetitif, saya tanya-tanya gitu. Ini referensinya apa gitu. Ini ada nggak buku yang apa menyatakan tentang definisi atau teori tentang ini? Itu maksudnya sebenarnya kan ingin apa mengajak mahasiswa untuk berpikir secara empirikal. Jadi jangan sampai dia misalnya menurut saya, opini saya, pendapat saya pribadi, karakteristik tuh ini, personality tuh ini, waduh, nggak bisa di dunia akademik yang nggak begitu nggak bisa. Ya, harus ada acuan, harus ada empirikal. Jadi ini pendapat orang, Pak. Ini teori yang sudah diakui sekian puluh tahun. Ada di buku ini. Nah, itu baru oke. Okay. Tapi kalau menurut saya, lalu pernyataan itu misalnya sangat-sangat subjektif, ya belum bisa. Di seminar nanti seperti itu ya. Di apapun itu, kalau itu masih di lingkup akademik, pembicaraan di kalangan perguruan tinggi, memang harus ada
dukungan-dukungan dari fakta atau data atau referensi ya. Kemudian yang ketiga itu eksostif, itu artinya ya kalau ngajar itu jangan sepotong-sepotong gitu. Misalnya mengajarkan tadi kemampuan untuk menyapa. Ya menyapa itu harus lengkap. Menyapa dalam dengan orang yang sudah dikenal, menyapa dengan yang belum dikenal, menyapa di tempat-tempat umum, menyapa di rumah, menyapa. Nah, itu artinya komprehensif, eksostif. Ya. Kemudian yang terakhir, open-minded, terbuka, pikirannya terbuka. Orang yang mau disebut ilmiah itu tidak boleh menutup diri. Ya, closed-minded, nggak boleh. Karena sudah merasa hebat, sudah merasa paling pintar, nggak boleh. Tetap harus belajar. Tetap harus menerima pandangan-pandangan orang lain. Ya. Jadi itu minimal ya, empat pilar dari sikap ilmiah. Nah, sekarang bagaimana dengan langkah-langkahnya? Ini mengacu pada sebuah tulisan yang ditulis dalam sebuah seminar ya. Jadi ini ada seminar yang bernama Annual International Conference of the Association for the Education of Teachers in Science. Memang sebenarnya di kalangan komunitas science, ya, hard science. Nah, menurut penulis ini namanya Rev. Ini ada tiga orang ya, Harwood dan Philippon. Itu langkah-langkah scientific itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 ya. Observe, define a problem, form a question, investigate the known, 5 menginvestigasi, articulate expectations, carry out study, interpret results, reflect on findings, dan communicate findings. Ini tahapan-tahapan yang nanti akan kalian tempuh ketika menulis apa menyusun tugas akhir skripsi. Ya, observe, mengamati. Saya ingin meneliti film. Jadi ya, amati dulu filmnya. Jangan menonton film kok nonton aja belum gitu ya. Makanya sering saya tanya nih kalau ada masuk ngajukan judul film atau novel, saya mesti nanya udah baca belum novelnya? Berapa berapa kali? Belum selesai. Waduh, ya belum bisa. Observe itu harus selesai dulu. Ya, observe-nya harus selesai. Baca sampai ngerti. Diulang, diulang, diulang. Sama juga film. Diulang, diulang, diulang nontonnya. Kalau mau fokus ke karakter, ya benar-benar coba perhatikan karakter itu kayak apa. Tokoh A ini seperti apa dari awal sampai akhir cerita. Jadi jangan lalu bergeser fokusnya. Gitu. Itu observe. Define a problem. Setelah mengamati, lalu apa masalah yang ingin diteliti? Apa yang menarik perhatian? Apa yang memang bisa dikaji lalu bisa disampaikan ke publik, ke masyarakat, dan masyarakat masih membutuhkan itu. Jangan sampai nanti menurut kita ini menarik, tapi menurut masyarakat enggak. Nah, disitulah perlu ada perbandingan dengan atau apa istilahnya tinjauan gitu ya, review hasil penelitian sebelumnya. Ya. Yeah. Hasil mengecungnya gimana? Apakah sudah lengkap, sudah sangat banyak, atau masih ada hal-hal yang bisa diteliti? Itu ada hasil pengamatan tadi. Misalnya ya, ini saya agak prihatin nih, masih saya mengajukan judul-judul untuk seminar literature belakangan ini ya. Kan harusnya minggu kemarin tuh. Ini masih ada sampai tadi pagi. Itu kesan saya asal-asalan gitu. Saya kan sudah menyampaikan dalam kuliah itu kalau mau meneliti film atau novel silakan apapun, tapi harus pastikan bahwa itu berbahasa Inggris dan ditulis oleh orang-orang yang hidup di negara-negara inner circle. Ya. Saya sudah sampaikan itu ada di YouTube rekaman. Tapi ada yang saya mengajukan judulnya saya meneliti Doraemon. Tapi saya bilang mau coba cari yang berbahasa Inggris. Kalau dia bukan, Bapak boleh. Iya, saya nggak pernah ngomong kayak gitu. Ya. Jadi ini kesan saya, maksudnya ini aduh, asal-asalan aja ini. Ya. Nah, kalian ini kan masih jurusan bahasa Inggris, maksudnya
Film untuk penelitian Doraemon, film untuk seminar Doraemon. Ya aneh lah. Ya, anehnya ya, karena Doraemon kan yang beredar di Indonesia itu kan apa, ada yang sudah diterjemahkan bahasa Indonesia, ada yang berbahasa Cina gitu ya. Lalu belajar bahasa Inggrisnya di mana? Ya, karena meskipun itu mata kuliah seminar literatur, tapi saya ada kewajiban juga ya untuk mewujudkan visi dan misi prodi gitu. Kalian menjadi guru yang memiliki kompetensi tinggi dalam berbahasa Inggris. Oke. Jadi problemnya apa gitu ya? Yang menarik itu apa? Ya tentu untuk ini kontekstual juga ya. Jadi mungkin bagi kalian menarik orang tapi Naruto atau gimana. Tapi dalam seminar bahasa Inggris yang nggak menarik, nggak relevan. Oke, kemudian form a question, merumuskan pertanyaan. Ini masih di bab 1 ya, kalau di skripsi. Investigate to the known, ini di bab 3. Di bagaimana mengumpulkan data, bagaimana mendesain analisis data, kalau data sudah terkumpul bagaimana menganalisisnya. Nah, articulate expectations. Kira-kira manfaat dari penelitian itu apa? Manfaat dari apa yang sedang kita teliti itu apa? Kalau nanti sudah berhasil, selesai, ada nggak manfaatnya bagi orang lain? Baru kemudian penelitiannya dilaksanakan. Ini didesain dulu. Ya, semuanya ditulis, baru kemudian apa yang ditulis itu dilaksanakan. Kalau sudah, baru interpret results. Hasilnya diolah, dianalisis, bisa pendekatannya kuantitatif, bisa kualitatif, atau campuran. Kalau sudah, kemudian reflect on findings. Temuan yang dihasilkan itu direfleksi. Oh, ternyata begini ya. Lalu yang terakhir itu adalah communicate findings. Dikomunikasikan. Nah, kalau sekarang diwajibkan hasil dari penelitian tugas akhir itu di publikasi melalui jurnal. Ya. Baik jurnal di PBI maupun di luar sana boleh. Silakan. Asal itu sudah dikomunikasikan ke masyarakat, ke komunitas-komunitas. Jadi kalau di jurnal itu kan komunitas membacanya terbatas. Itu komunitas saintifik. Ini adalah tahapan-tahapan lengkapnya, ya, scientific methods. Nah, nanti di dalam pembelajaran bahasa Inggris, memang nggak semuanya. Hanya, bahkan kalau di Permendikbud nomor 22 itu hanya 5. Hanya 5, ini masih 6. Observing, questioning, experimenting, associating, communicating, creating. Di Permendikbud itu sampai nomor 5, communicating. Yang creating ini enggak. Ya, karena dianggap communicating ini ya sudah creating. Setelah creating, lalu communicating. Ya sudahlah, kita ikuti aja ya. Jadi yang pertama observing. Jadi kembali ke contoh tadi, di silabus tadi. Ya, karena diberi ya, contoh-contoh komunikasi menyapa dengan konteks yang berbeda-beda. Oh, menyapa teman di kelas, menyapa teman di rumah, menyapa ibu rumah, menyapa saudara ketemu di bandara misalnya atau di terminal. Konteksnya harus beda-beda. Jadi jangan hanya satu ya, satu video dan udah, enggak, harus ada konteks yang berbeda-beda. Ya. Ini untuk diamati supaya anak-anak memperoleh apa namanya informasi yang lengkap. Dan yang kedua questioning. Ini yang bertanya bukan guru ya, diingat ya, catat. Yang bertanya murid. Tadi kan di slide sebelumnya kan form a question ini yang merumuskan murid ya, bukan guru. Sehingga ketika diterapkan di pembelajaran ini juga harus murid bukan guru. Setelah itu baru experimenting. Experimenting ini konkretnya collecting data atau information. Jadi anak diberi kesempatan untuk mencari bereksperimen, ya mencari misalnya di internet video-video tentang menyapa, berterima kasih dan sebagainya. Nah, setelah itu associating, ya. Jadi mencoba untuk memahami ya, apa yang mereka cari ini. Jadi cari dulu, baru dipelajari, difahami. Ya. Jadi kalau ini 3-4 ini harus sepenuhnya diserahkan ke
siswa. Jadi guru nggak boleh lagi. Guru itu hanya memberi di nomor satu. Ya. Menyiapkan video nomor satu. Atau video ya. Jadi karena KD-nya komunikasi dan menyapa, terima kasih. Itu yang paling kalau sekarang ini ya video. Ya, video. Nah, ini untuk 3-4 silakan. Apa Nana diberi kesempatan untuk mencari dan memahami. Setelah itu baru mengkomunikasikan hasil dari mempelajari 3-4 ini, dan mereka coba membuat dengan konteks yang berbeda misalnya, atau dengan orang yang berbeda, mereka mencoba mengkomunikasikan, baik itu menyapa, berterima kasih, ya, dan sebagainya. Ini harus muncul ya di apa namanya, di RPP nanti, di langkah-langkah pembelajar, di kegiatan inti. Karena ini memang yang sudah disepakati, kecuali kalau kalian menggunakan pendekatan yang lain ya, pendekatan yang lain. Nah, ada pendekatan lain selain scientific approach. Silakan aja, asal bisa menjelaskan ya, bisa menjelaskan nanti tahap pertama ini berapa menit, tahap kedua berapa menit, dan seterusnya. Baik, saya kira itu yang ingin saya sampaikan pagi hari ini, karena ini selanjutnya menjelaskan aja, sudah saya sampaikan secara ringkas tadi. Saya kira langkah-langkah yang nanti akan kalian tulis di dalam RPP, ya, kalau bisa minggu ini sudah mulai menulis RPP, jadi silakan memilih KD-nya mana yang mau diajarkan. Kemudian lihat di silabus, di situ sudah apa muncul beberapa unsur yang harus ada di RPP. Nah, selebihnya kalian tambahkan, misalnya ada metode, ya, kemudian media itu tambahkan sendiri. Tentu yang sesuai, ya, yang nyambung, kemudian juga evaluasi. Ya, langkah-langkah pembelajaran juga. Oke, baik. Mungkin ada pertanyaan sampai di situ. Silakan.